Terima kasih Ada Pengerusi. Saya nak merujuk kepada butiran atau apa dah berkaitan dengan Hakisan Pantai, lupa nombor butiran tadi. 15100 mencegah Hakisan Pantai. Timbalan Menteri pun sedang menunggu untuk mendengar ucapan. Perkara ini saya bangkitkan banyak kali dan kali ini saya ambil peluang untuk menceritakan tentang sejarah Hakisan Pantai di Pantai Kuala Nerus bermula dari tahun 2009 hingga tahun 2017 yang terakhir ini. Hakisan Pantai di Tok Jemban tahun 2009 disebabkan oleh projek pemanjangan landasan kapal terbang Sultan Mahmud. Akhirnya kesannya ialah berlaku hakisan yang sangat teruk di Pantai Tok Jembal. Dan kemudian kerajaan mengeluarkan bajet yang besar hingga menjangkau 70 juta untuk menyelesaikan masalah hakisan yang berlaku di Tok Jembal. Tetapi akibat daripada kejayaan menyelesaikan masalah pantai, hakisan Pantai Tok Jembal menggunakan kaedah lapis lindung batu yang dijaja dan disebut oleh kerajaan berkali-kali, kesannya ialah berlaku pula hakisan di pantai seterusnya, iaitu pantai ke utaranya, iaitu di pantai Kampung Tanjung Gelam. Kemudian kerajaan memanjangkan lagi projek tambakan pantai ini hingga sampai ke Tanjung Gelam dengan peruntukan yang sama, dan selepas projek itu berjaya, kesannya ialah berlaku pula hakisan pantai di pantai seterusnya, iaitu di pantai Mengabang Telipuk. Itu sejarah yang panjang berlaku dari tahun 2009 hinggalah terakhir bulan Februari 2017, dan terakhir kalau kita turun ke site, turun tengok Mengabang Telipuk, bila mana berlaku hakisan pada bulan 2017, kerajaan juga mengambil kaedah yang sama menggunakan lapis lindung batu sebagai cara untuk menghalang hakisan. Kesannya ialah pantai ke utaranya, juga pantai Mengabang Telipuk, sekarang sudah hilang hampir 50 ke 100 meter. Artinya saya menyatakan banyak kali bahawa kaedah menggunakan lapis lindung batu sahaja tidak cukup berjaya untuk menyelesaikan masalah hakisan pantai sebelumnya Tok Jembal, tapi gagal di Tanjung Gelam, berjaya Tanjung Gelam, gagal pula untuk seterusnya di Mengabang Telipuk, dan begitulah akan berlaku. Kerana itulah saya berulang kali menyatakan kepada kementerian bahawa cadangan yang saya berikan ialah seperti yang dibuat di negara luar, seperti berlaku di Australia, di pantai Miami Australia, Queensland Australia, di mana mereka menggunakan di samping lapis lindung batu disambung pula dengan tambakan pasir, menyebabkan bila berlaku hakisan sekalipun pantai tambakan pasir itulah yang akan apa namanya menjadi benteng kemudian batu, dan dia tidak akan beri kesan kepada pantai ke utaranya. Kalau ikut kajian, kalau keadaan ini berterusan, ia akan menyebabkan hingga sampai ke Batu Rakit, lagi lebih kurang 5 km ke hadapan. Dan yang sangat kita bimbang ialah kos begitu tinggi kita keluarkan. Kerajaan memberi jawapan kepada kami, kata kerajaan ini adalah suatu fenomena alam, hanya kerana disebabkan oleh musim monsun sahaja. Tetapi kalau kita lihat sebelumnya, di pantai, sebelum pantai Tok Jembal, kampung saya sendiri, kampung Seberang Takik, pantai juga. Tapi pantai itu sentiasa berubah pendek, pendek dan panjang kerana disebabkan oleh monsun, tetapi tak berlaku hakisan hingga menyebabkan jalan raya dan rumah orang kampung, kerana tidak ada tambakan batu yang dibuat di situ, melainkan tambakan batu di kawasan Kuala sahaja. Maka saya melihat, kita orang kampung, orang nelayan pun kata macam tu, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri betapa projek itu gagal menyelamatkan pantai, atau berjaya pantai yang sekarang tapi akan menyebabkan hakisan untuk pantai seterusnya. Maka saya mahu merekodkan ucapan saya ini bahawa kerajaan perlu mengubah kaedah tambakan pantai ini, bukan hanya menggunakan lapis lindung batu, tetapi lapis lindung batu disertai dengan tambakan pasir. Itu sikit daripada saya. Saya minta sekali lagi menteri untuk menjawab, untuk rekod bagi rakyat di kampung saya memahami dan memahami isu ini, dan harap kita mengharapkan penyelesaian jangka masa panjang daripada kerajaan. Terima kasih. Saya ya, pasir gudang.